prostitusi online kembali mencuat semenjak penangkapan artis VA oleh polisi saat sedang berada di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, tanggal 5 Januari tahun 2018. Kini, beberapa nama artis kembali disangkut-pautkan dalam kasus prostitusi online. Termasuk Roro Fitria yang diduga sebagai artis berinisial RF, melalui informasi dari kepolisian. Mengetahui hal tersebut, Roro Fitria yang tengah mendekam di penjara karena kasus narkoba, tak bisa membendung perasaan geram. Asgar Syafri, kuasa hukum Roro Fitria, mengatakan bahwa kliennya sempat marah-marah ketika tahu namanya dikaitkan dengan prostitusi online. Dia marah-marah, dia bilang dia tahu dari temannya yang jenguk, dia juga marah gitu, itu enggak benar, ujar Asgar Syafri ditemui di kawasan Kapten Petendean, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 11 Januari tahun 2019. Selain itu, Roro Fitria juga membantah dirinya kenal dengan muncikari S yang ditangkap bersama artis VA. Ia tak mau namanya yang sudah tercoreng karena narkoba, kembali dirusak dengan kasus prostitusi online. Sama sekali enggak kenal dengan muncikari, ujar Asgar.